Menyusul meningkatnya permintaan makanan dan minuman memasuki bulan Ramadan, petugas dari Dinas Kesehatan Tulungagung mendatangi sejumlah grosir dan retail produk pangan di Jalan Adi Sucipto pada Rabu siang. Petugas memeriksa produk pangan yang dijual serta stok barang di gudang penyimpanan toko. Sidak dilakukan untuk memastikan produk pangan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Dalam sidak ini, petugas menemukan adanya makanan dan minuman yang rusak dan tidak layak jual. Kerusakan ini disebabkan karena sistem penyimpanan makanan di gudang tidak sesuai petunjuk, serta suhu ruangan yang lembab sehingga menyebabkan makanan rusak sebelum masuk masa kadaluarsa. Petugas juga menemukan penyimpanan produk makanan yang bercampur dengan produk kimia berbahaya. Selain menemukan tempat penyimpanan yang tidak sesuai, petugas juga menemukan lokasi penyimpanan yang terkontaminasi dengan kotoran tikus. Beberapa bagian kemasan produk makanan juga berlubang akibat gigitan tikus. Dalam sidak ini, petugas memberikan peringatan terhadap pengelola toko agar memperhatikan sistem penyimpanan di gudang dan metode pengendalian hama. Rata-rata yang kita temukan dari tiga yang sudah kita sidak itu, semuanya adalah penempatan dari cara retail, cara grosir yang tidak baik itu, semuanya kita temukan di situ. Jadi penempatan barang-barang yang melebihi batas, kemudian penempatan tidak langsung ke lantai maupun dinding, kemudian kita temukan produk-produk rusak, ada serangga di situ, bahkan jadi sarangnya tikus tadi di salah satu distributor tadi kita temukan. Selain melakukan sidak ke toko grosir, rencananya petugas juga akan melakukan sidak ke penjual takjil dan penyedia parsel lebaran. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dibeli oleh konsumen masih layak guna. Agus Pondan, JTV.